Oke, berikutnya kita menghitung diameter 40 S6 ini dengan menggunakan pendekatan rumus. Saya tuliskan kembali diameter 40 S6 ini akan berapa ya, diameter 40 toleransinya berapa jika menggunakan pendekatan rumus. Yang perlu kita ingat kembali adalah grafik tentang basis poros dan basis lubang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya selalu gunakan ini untuk mempermudah penentuan nilai positif dan negatifnya simpangannya, begitu ya. Ini zero line. Kita ingat kalau poros semakin mengecil kan semakin longgar, sehingga grafiknya kan akan seperti ini. Gambarkan aja grafiknya. Nah, sekarang posisi S itu pasti ada di sini. Tergantung di sini ya. Sehingga di sini pasti ada EI berapa, kemudian di sini ada ES-nya berapa, kemudian ini nilai I-nya itu ada di sini, sama seperti pembahasan pendekatan tabel yang di awal tadi. Sekarang kita menentukan untuk EI karena posisinya ada di zona positif, ini sudah pasti di sini nanti juga akan positif semua. Ini EI-nya positif, ES-nya juga positif. Perhitungan EI ini bisa menggunakan tabel perhitungan yang sudah saya cantumkan di sini, atau saya juga bisa lihat dari sini tentunya, karena saya juga ambil dari sini, e-booknya Narayana. S di sini apabila diameternya kurang dari sama dengan 50 menggunakan rumus plus IT 8 plus 1 itu rumusnya. Kita coba ya, saya juga belum nyoba. IT 8 plus 1 rumusnya adalah IT 8 plus 1. Kita masukkan saja IT 8. IT 8 dengan diameter 40 itu berapa? IT 8 berarti melihatnya dari toleransi yang di tabel 15.1 ini ya, fundamental tolerance 40 ada posisi di sini, kemudian IT 8 itu di sini 39 mikron ya, betul? Oke. 39 mikron. IT 8 ini adalah 39 mikron plus 1 sama dengan plus 40. Ini untuk EI-nya. Kemudian ES-nya nanti kita bisa hitung berdasarkan simpangannya I ditambah EI. ES-nya sama dengan I ya ditambah EI. I-nya itu 6 ya, pakai grade 6 diameter 40. Grade 6 ini 40 nilainya adalah 640. Nilainya 16 ya. 16 mikron. EI-nya ini adalah 16 mikron. I-nya 16 mikron, EI-nya 40. Sehingga dijumlahkan 56 mikron. Ini 40 mikron. Sehingga nilainya 0,040 mm. Ini 0,056 mm. ES-nya ini nilainya 0,056. EI-nya 0,040 mm. Apakah sama dengan yang atas? Rada beda dikit ya. Agak beda nilainya. Nilainya agak berbeda. Artinya sama saja. Berarti poros ini
itu dia tidak boleh pas diameternya 40, melainkan diameter minimum yang diizinkan adalah 40,04 dan maksimumnya 40,056 mm. Ya, ini dengan pendekatan rumus nilainya sedikit berbeda. Ya, ini dengan pendekatan rumus gitu ya. Dengan rumus, ini nilainya itu yang ini. Oke. Saya pikir itu untuk contohnya. Saya akan berikan contoh yang lain di sini. Sampai di sini saya pikir tidak bingung ya. Artinya toleransi yang terjadi di 40 S6 ya, diameter 40 S6 ketika menggunakan pendekatan rumus seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk menggunakan tabel ya, yang tadi selisihnya tidak begitu banyak. Oke. Saya ada beberapa contoh contoh-contoh yang ada di sini. Seperti yang sudah saya bahas di awal tadi, bahwa nilai dengan grid dengan untuk deviasi ya, bukan gridnya, untuk nilai ini loh, untuk capital letternya H, untuk capital atau non capital seperti ini H, maka yang H seperti ini simpangan atasnya ES nya pasti 0. Untuk H capital, untuk lubang EI nya ini pasti 0. Ini sudah karakteristiknya seperti itu ya. Bisa dilihat di grafik, bisa juga dilihat di toleransi yang ini. Ini hanya ya untuk poros, ini pasti 0 ya. Untuk lubang itu juga H pasti 0 juga ya. Mana lubang ini H ya, pasti simpangan untuk lower deviationnya 0 ya, sama seperti ini. Sehingga untuk mencari nilai ini, ini tinggal melihat tabel. Ini form table, tabel 15.1 kalau misalnya menggunakan Narayana. Oke. Atau dibuktikan ya, diameter 25 H7. Kita lihat di sini. Diameter 25 masuk dalam range ini H7. Ini kita lihat di sini grid-nya 7. 25 maksudnya ya 21 mikron. Berarti kan 0,021 mm sesuai gitu ya. Itu kira-kira cara membacanya. Ini ada contoh lagi nih, misalnya 40. Kalau ini sama saja ya pengertiannya, membacanya juga gampang hanya menggunakan tabel 15.1. Kalau yang ini 40C11. Ini kok nilainya 40 plus 0,12 plus 0,28. Bagaimana? Ya, toleransi kok plus-plus ya, suaian tuh seperti itu. Ada yang minus-minus, ada yang plus-minus, ada yang plus-plus juga toleransinya. Oke, saya akan berikan contoh lagi yang untuk suaian, yaitu 40C11. Kita hitung bareng ya. Saya tuliskan di sini. Kita coba mengerjakan 40C11 untuk toleransi suaian. Maka dia 40 berapa? Ya. Boleh diameter, boleh enggak. Berarti kalau tidak, berarti ya dia bukan bentuk poros gitu ya. 40. Kita harus tahu dulu dia itu C-nya capital atau non capital. Kalau capital, berarti kita menggunakan hole base. Ini tetap positif, ini negatif, ini zero line. C, kalau
dia kapital, C-nya kapital ya, itu dia pasti ada di atas. Karena kalau whole base longgar, itu kan semakin positif. Grafiknya kan gini. Grafiknya gini. C-nya itu pasti ada di sini. Di sini toh. Maka C itu punya EI di sini. Punya EI. Ini untuk I-nya. Ini adalah ES-nya. EI-nya apabila menggunakan tabel itu kita lihat 40-nya ya, 40C11, 40C. Kita gunakan tabel EI. C-nya ada capital, kita menggunakan basis lubang di sini. Kita cari huruf C, kemudian 40. 40 ada di sini. Berarti plus 20, 120. Ya, 40 plus 120. Plus 120 mikron. Kemudian nilai ES-nya. ES-nya ini nanti dapat dicari dari penjumlahan E plus EI. I-nya kita cari. I-nya dari tabel 15.1 40C11 ya. Grid 11 pakai tabel ini. Grid 11 ini. Kemudian kita cari 40. 40 ada di sini. Coba 11 ini, lurus 11, 40 ada di sini. Ya, betul ya. Ada di range 30 sampai 50. Ini grade 11, maka nilainya 160 mikron. I-nya ini 100. Ini saya pasti plus ya, karena nilainya karena posisinya ada di atas 160 mikron. Sehingga untuk ES ini 160 ditambah 120 ini sama dengan 280 mikron. EI-nya ini sudah ketemu, ini juga ini plus ya, ini plus semuanya plus, ini plus, ini juga plus, plus 120 mikron, sehingga ini 0,12 milimeter. Ini 0,28 mm. Kalau kita tuliskan, maka dia akan plus-plus seperti ini. I-nya, EI-nya 0,12, ES-nya 0,28. Sama atau tidak? Kita lihat sama atau tidak. 0,28 sama 0,12. Ya, ini ya. Sama. Caranya seperti itu. Oke. Cara tabel bisa, Pak? Gampang, gitu ya. Sekarang kalau gampang, kita gunakan yang agak susah, menggunakan pendekatan rumus. Ini yang pertama, saya lingkari aja dah. Ya. Saya lingkari. Ini cara pertama. Ini cara yang pertama menggunakan rumus. Sekarang yang kedua saya tuliskan kembali. Saya ambil, saya selingi ya sambil saya nulis. Mohon maaf, mungkin ada tadi ada interupsi gitu ya. Saya berhentikan videonya karena ada gangguan banyak gangguan. Itu ya. Sambil santai-santai menonton videonya sambil belajar ini juga. Ya, oke. Okay. Silahkan saja, gitu ya. Oke, sekarang kita menggunakan rumus. Saya selalu gunakan grafik yang tadi.
Kalau misalnya merujuk dari sini juga boleh saja, saya akan tuliskan kembali supaya gampang dan mudah untuk dipahami karena ini awal-awal gitu ya. Ini positif, negatif, C-nya adalah capital, berarti saya pakai whole piece. Whole piece itu karakteristiknya kalau lubang itu semakin besar maka semakin longgar. Kalau grafik saya yang sebelah kiri itu adalah soyan longgar, maka akan seperti ini. Ini zero line. Kemudian C itu posisinya ada di atas ini. Maka di sini ada EI. Di sini ada E-nya. Kemudian di sini ada ES-nya. ES-nya berapa? E-nya berapa? E-nya berapa? Nah, sekarang kita menggunakan rumus ya. Kita gunakan rumus untuk EI mestinya ini ya. Kita coba cek di dalam rumusnya. Rumusnya itu ada di halaman 222 ya. Menggunakan C. Ini tabelnya sama. Tabelnya sama. Tabelnya sama. Karena lower deviation maka saya gunakan yang ini, EI. Kenapa sama ya, hanya berubah jadi capital saja ya. Yang ini untuk poros, poros itu berarti non capital. Kalau lubang berarti nanti ini diganti dengan capital. Untuk positif negatifnya nanti ya tergantung posisinya itu ada di mana menggunakan grafik yang tadi saya tunjukkan. Nah, sekarang kita cari C di sini. Oke, saya gunakan ini C-nya. Berarti ini negatif, ini tanda untuk porosnya ya. Jadi kalau menggunakan lubang maka ini jadi positif begitu. Jadi 52D pangkat 0,2 untuk diameter kurang dari sama dengan 40. Oke, saya gunakan ini saja. 52 plus ya. 52D 0,2. Seperti ini untuk menggunakan rumusnya. Untuk ini saya anggap kurang dari sama dengan 40 menggunakan rumus yang atas tadi. Nah, kalau misalnya 41 bagaimana? 41 kalau menggunakan C berarti nanti menggunakan yang 95 plus 0,8D. Ini. Oke. Oke, 52 0,2. Oke, betul. Nah, sekarang kita hitung ini. Ini sama dengan plus 52 kali ini akar ya, akar dari perkalian range-nya. 40 ada di range 30 dan 50, maka ini saya kalikan seperti ini. Tadi sudah ya. Kemudian ini saya pangkatkan 0,2. Sama dengan nanti ketemu, saya hitung dulu. Akar kurung buka ya, jangan sampai lupa kurung bukanya, 30 kali 50 kurung tutup sama dengan, oke, pangkat 0,2 sama dengan, kemudian dikalikan 52 sama dengan ini, saya dapat 108 108 mikron ini ya. Ini untuk berarti di sini apa? ES ya. Ini ES-nya. Harusnya EI ya. Karena ini aja kecil gitu ya, berarti sudah apa? Oke, ini harusnya EI, ini betul ini. Pakai EI ya. Karena kebalikan, kalau lubang itu ES-nya kan ada di atas. Kalau poros, ES-nya itu ada di atas juga, tapi kan posisinya ada di bawahnya poros. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Jadi kalau menggunakan rumus itu jadi kebalikan ya. Mestinya gitu. Nah ini.
ES-nya ini ada di posisi bawahnya gitu ya. Jadi kalau menggunakan rumus yang tadi EI, EI itu sebenarnya kan penjumlahan, EI-nya poros. Itu kalau yang ada di bawah ini kan penjumlahan dari I dan ES gitu, kalau posisinya ada di negatif sini. Nah, ini. Jadi ES itu selalu simpangan atasnya. Jadi selalu nilai yang lebih besar. Kalau poros ini negatif, maka nilai yang di bawah pasti lebih kecil dari nilai yang ada di atas, gitu ya. Jadi nilai simpangan terbesarnya atau toleransi maksimumnya dari poros yang negatif berupa ES itu ada di atas, gitu ya. Jadi kalau EI-nya, maka ES plus EI. Kalau posisi porosnya ini mulai dari huruf A sampai dengan G, gitu. Jadi kebalikannya. Sehingga kalau saya gunakan C di sini, C-nya, maka rumus ES yang ada di sini, rumus ES ya, ini berarti kan sebenarnya kita mencari EI. Nah, ES-nya yang di sini adalah simpangan terdekat dengan zero line-nya gitu ya. Maka sebenarnya kita mencari EI-nya ini. Sehingga ya, intinya lebih gampang pakai tabel gitu aja lah ya. Saya pakai rumus juga seperti itu, lama ya, harus ngitung juga satu-satu. Oke, sekarang kita ke ES, itu sistemnya sama saja. Maka ES itu sama dengan E ditambah dengan EI, sehingga I-nya kita harus cari juga 40 C11 menggunakan tabel 15.1 menggunakan sebentar, terlalu ke atas ya. Nah, ini 40 C11, saya kembali lagi ke sini, 40, kemudian 40 nya ada di range 30 dan 50, C11 nya berarti 160 mikron. I nya berarti ketemu 100, ini pasti positif ya, 160 mikron plus EI nya ini 108 mikron sama dengan 268 mikron, ini positif sama dengan 0,0268 milimeter, ini sama dengan 0,108, sorry ini kebanyakan ya, ini kebanyakan nol. Sehingga kalau saya tuliskan di sini nilai toleransinya, nanti saya koreksi lagi ya, coba. Ini plus 0,268, yang ini plus 0,108. Oke. Oke, saya pikir sudah betul. Jadi nilainya kalau kita bandingkan antara pendekatan rumus dengan tabel, ini sedikit ada perbedaan yang menurut saya juga relatif tidak cukup besar gitu ya, tetapi lebih besar ketika menggunakan tabel. Ini contoh yang ini ya, ini lebih besar, ini lebih kecil nilai toleransinya dengan dua pendekatan yang berbeda. Untuk yang contoh sebelumnya juga seperti itu ya, ini selalu lebih besar yang menggunakan tabel ya. Oke lah, jadi nanti silahkan boleh menggunakan rumus atau menggunakan tabel. Jadi kalau memang mudah menggunakan tabel karena tabelnya sudah ada, gunakan tabel saja. Oke, untuk perhitungan
Suayan, saya pikir itu dulu hanya saya singgung sedikit untuk perhitungan secara lebih lengkap. Ada materi tersendiri tentang Suayan. Sekarang saya akan membahas selanjutnya. Saya yakin ini saudara sekalian juga sudah paham terkait nilai-nilai yang ada di sini. Berarti kalau nilai yang ada di sini itu ya merupakan panjang dari poros yang ada di dalam gambar itu, termasuk diameternya. Nah, sekarang saya evaluasi atau saya koreksi dari awal dulu ya. Kita sudah tahu ini berupa etiket, kemudian ini potongan, jenis arsiran, kemudian suayan, toleransi geometri juga sudah yang di sini. Sekarang kita bahas di sini. Kalau kita lihat di sini ada sangat berbeda sekali ya. Yang lainnya tidak ada tanda kurung, tapi yang di sini ada tanda kurung sendiri. Nah, ini kenapa? Ini disebut juga ada namanya dimensi tambahan. Ini dimensi tambahan. Atau kata lainnya adalah auxiliary dimension. Jadi dimensi itu sebenarnya ada tiga macam. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan itu, yang pertama, oke, dimensi tambahan, saya sebut gitu, nggak apa-apa. Auxiliary dimension. Kemudian yang kedua, ini ada namanya functional dimension. Functional dimension. Dan yang ketiga adalah non-fungsional fungsional dimension. Nah, ini ketiga-tiganya nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah. Intinya, kalau sudah ada ukuran per masing-masing panjang, kemudian ada ukuran totalnya, sebetulnya ukuran yang di sini tidak perlu dicantumkan. Ya, berarti dia hanya sebagai pelengkap saja, hanya sebagai tambahan. Nah, ketika desainer memutuskan untuk mencantumkan ukuran yang di sini, maka ukuran yang di sini harus diletakkan di dalam tanda kurung. Berarti menunjukkan dimensi ini adalah hanya dimensi tambahan saja, supaya nanti operator mesin tidak perlu menjumlahkan satu persatu, ya gitu ya. Atau kalau misalnya sudah ketemu penjumlahan ini tidak perlu mengurangi dari total panjang dari hasil penjumlahan per panjang yang ini, sehingga ketemu 60 mm. Nah, begitu ya. Jadi dicantumkan tidak apa-apa, tidak dicantumkan juga tidak apa-apa. Kalau terpaksa dicantumkan, sekali lagi harus dimasukkan di dalam tanda kurung karena dia adalah dimensi tambahan atau auxiliary dimension. Oke. Nah, toleransi yang terjadi berapa? 60 ini. Di dalam mechanical engineering drawing, sebetulnya semua ukuran ada toleransinya. Sekali lagi, semua ukuran ada toleransinya. Di sini kok tidak dicantumkan bagaimana? Nah, kita harus mengacu pada standar ISO yang standarnya itu sudah saya cantumkan juga di sini. Ya, sebentar ya. Ini laptopnya ada loading. Loadingnya lama juga. Oke. Jadi untuk toleransi umum ini mengacu pada ini ya, ISO 2768 untuk linear dimension. Jadi ketika satu dimensi entah panjang ataupun diameter itu ya mengacunya pada ini. Contoh panjang 60 mm tadi, ya kan tidak ada toleransinya, hanya 60 gini aja, kemudian ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini karena indikasi auxiliary dimension, kemudian 60-nya sendiri ini toleransinya berapa? Kita lihat di sini. Ada di range berapa 60 itu? Ada di range 30 dan 120, berarti ada di sini. Maka kalau kita menggunakan medium, saya menggunakan medium yang ini,
maka toleransi yang terjadi adalah plus minus 0,3 plus minus 0,3 milimeter, yang artinya adalah penyimpangan maksimum dari panjang 60 mm ini adalah 60,3 mm. Ini penyimpangan maksimum, maximum deviation. Ini adalah 60,3 mm dan minimum deviation-nya ini berarti ya tinggal dikurangi ya, 60 dikurangi 0,3 berarti ya 59,7 mm. Nah, toleransi yang terjadi berapa? Toleransi yang terjadi itu sebenarnya ya 0,3 mm ini. Itu ya toleransi yang terjadi. Ini toleransi yang terjadi ya 0,3 mm ini. Jadi boleh minimum boleh maksimum, ini diizinkan. Kalau melebihi ini bagaimana? Ya panjangnya itu tidak masuk dalam toleransi, artinya komponen harus tidak no go gitu ya, harus dibuang gitu, harus tidak dipakai karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini untuk maksimum deviationnya dan minimum deviationnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Jadi maksud saya di sini adalah ketika seluruh dimensi yang mana dimensi itu tidak ada toleransi khusus, tidak ada toleransi suaian, tidak ada toleransi geometri, maka toleransi dari dimensi ini tunduk pada toleransi umum yang sesuai ISO 2768 ini tadi. Gitu ya. Begitu pula dengan panjang 396,5 ini. 396,5. Maka toleransi yang terjadi pada panjang 365 toleransi yang terjadi pada panjang 396,5 saya hitung toleransi yang terjadi pada panjang 396,5 ini toleransi yang terjadi misalnya ya kita lihat dari sini saja 396,5 itu ada di range 120 sampai 400. Kalau saya menggunakan toleransi kelasnya medium, maka toleransi yang terjadi sebesar 0,5 mm. Jadi di sini 396,5 ini plus minus 0,5 mm. Artinya toleransi maksimum atau penyimpangan maksimum dan penyimpangan minimumnya ini sama, 0,5 mm. Kalau saya boleh tuliskan di sini, ini maksimum deviation untuk itu sebesar, untuk panjang itu ya, 397. Benar ya? Ini tambah 0,5 berarti 397 mm. Untuk minimum deviation ini berarti dikurangi 0,5 ini, 396 mm. Artinya bagaimana? Kalau katakanlah operator ini menghasilkan panjang 398 gitu ya. Ini misal ini operator menghasilkan panjang 398 mm, maka nilai ini nilai yang tidak masuk toleransi ya, sehingga komponen itu sekali lagi ya harus disortir, tidak dipakai, atau kata lainnya ya harus dibuang. Nah kemudian misalnya begini, kalau misalnya satu-satu pak gitu ya,
saya ambilnya atau menghitungnya dari toleransi masing-masing panjangnya. Nanti toleransi maksimum dari panjang ini berapa yang terjadi gitu ya. Misalnya nih, 101,5, 110, 125. Saya tulis semua. 101,5, 110, 125. Kita hitung ya. Oke, saya hitung satu-satu misalnya. 101,5, 110 ya tadi ya. Satu lagi adalah 125. 125. Kita hitung satu-satu. Kita bandingkan nanti. 125. Oke. 101,5 ini masuk dalam toleransi atau masuk dalam range ini ya. Kalau saya pakai medium sama 101,5 sama 110 itu plus minus 0,3. Ini plus minus 0,3. Kalau 125 berarti masuk range yang 120 400, 0,5. Berarti toleransi yang terjadi, toleransi umum, dia ikut toleransi umum. Ini plus minus 0,3. Plus minus 0,3. Plus minus ini 0,5. Kalau saya mengambil yang penyimpangan maksimum saja, yang saya ambil ini juga. Ini yang saya ambil juga maksimum deviation. Ini maksimum deviation. Maka nilai yang terjadi adalah 101,8 mm. Yang ini 110,3 mm. Yang ini 125,5 mm. Nah, yang 60 tadi juga saya ambil maksimum deviation-nya. 60 itu ikut 0,3 ya. 0,3 mm. Maka penyimpangan maksimum yang terjadi ini adalah 60,3 mm. Kalau saya jumlahkan misalnya, ini tambah ini 11 ya, 11, ini 16, ini 19, ada 1, 2, ini 7, kemudian, benar ya, 2, 7, ya 7, kemudian ini 3, ini 9, ini 3, 397,9. Berarti kalau operator, ini saya ukur satu-satu ini panjangnya, operator menghasilkan 397,9 ya, karena ini penyimpangan maksimum dia hasilnya memang segitu gitu ya, hasilnya 397,9, sedangkan 396,5 ini maksimumnya adalah 397. Ini ya, kita bandingkan dengan ini. 396,5 sekali lagi ini maksimum deviation-nya kan 397. Loh Pak, ini ketika saya hitung panjangnya satu per satu, ini masih masuk semua ya. Ini masuk nggak? Ini masuk. Ini oke. Ini masuk juga. Semuanya masuk. Semuanya masuk ini. Ya, masuk toleransi. Cuma ketika kita total, ternyata hasilnya itu melebihi dari nilai toleransi yang diizinkan untuk panjang maksimumnya yang ini, yang 396,5. Gitu ya. Maka ini juga tidak masuk toleransi ini. Ini tidak masuk. Masuk toleransi. Artinya bagaimana? Ketika membubut panjang tertentu ya, ini panjang-panjang-panjang tertentu, maka ada beberapa, kalau misalnya ada yang lebih 0,3, ada 2 atau 3 panjang yang ini ya harus dikurangkan dong misalnya ya, yang minus 0,3. Supaya apa? Supaya panjang total itu tercapai maksimum yang diizinkan ini 397 mm. Jadi jangan sampai 397,9, ini sudah jelas lebih 0,9 mm. Ini sudah tidak masuk toleransi.
Jadi maksimum yang diizinkan adalah ini. Nah, itu adalah logika perhitungan dari toleransi itu tadi. Toleransi yang terjadi, ya, toleransi umum yang terjadi pada gambar ini, pada poros ini. Oke. Oke, ini sudah. Sekarang saya lanjutkan untuk membahas jari-jari. Jari-jari, ini misalnya R. Di dalam gambar ini memang tidak cukup jelas gitu ya. Yang perlu saudara tahu adalah radiusnya itu tidak ada di sini. Ya. Bukan di sini, kemudian lengkung gini. Ini bukan ya. Ini bukan gini. Radiusnya ini adalah radius cekung. Radius cekung yang terjadi di porosnya. Kalau itu kan radius cembung, ya di poros juga, cuma bukan di situ radiusnya. Maaf, harus menunggu ya. Ya, jadi radiusnya itu sebenarnya dia ada di sini ya. Misalnya ini porosnya gini. Ini yang tengah itu. Ini garis sumbunya. Nah, ini ada di sini. Nah, radius, ini radius. Gini ya. Gini. Nah, lengkungnya itu ada di sini sebenarnya. R-nya itu ada di sini. Ini adalah R. R1 misalnya. Ya. Jadi bukan di sini. Bukan di sini. Bukan lengkungnya di sini. Ini bukan. Kemudian ini lurus saja. Ini bukan. Ini bukan. R-nya enggak di sini. Ya, bukan di sini itu bukan. Tapi di sini. Nah, R1. Maka nilai toleransi pada R1 ini, misalnya saya mengambil juga yang medium ini ya. Toleransi kelasnya yang medium. Maka kita lihat tabel sesuai standar ISO 2768 yang ini. Radius bisa lihat di sini. Maka kalau R-nya itu 1, R1, maka toleransi yang terjadi ini toleransi maka 1 ini plus minus ini ya. Ini 0,5 sampai 3. Kalau middle berarti 0,2. 0,2. Artinya maksimum deviation dari R1 itu adalah 1,2 mm. Kemudian minimum deviation dari R-nya itu adalah 0,8 mm. Ini yang diizinkan. Kalau lebih atau kurang dari ini maka sudah tidak boleh lagi gitu ya. Itu untuk toleransi pada radius. Tentunya di sini juga ada chamfer, sama saja sama dengan radius. Untuk angular dimension berarti toleransi sudutnya ya. Kalau ada sudut maka range-nya sudutnya itu berapa, masuk ke dalam toleransi yang mana range-nya, kelasnya ya, sorry, middle, coarse, fine atau very coarse dan seterusnya, itu ada di ketentuan ISO seperti yang sudah saya lampirkan di sini. Itu bisa dicek di langsung di ISO-nya. Nah, kemudian begitu pula juga ini ya. Ini ada toleransi apa ini? Toleransi pasaknya. Jadi di sini ini sebenarnya adalah ada alur pasaknya. Kenapa kok bisa sebut itu alur pasak? Nah, ini bisa dilihat dari proyeksinya. Di situ terlihat ada proyeksi setempat, ya. Ya, agak nunggu dulu ya, maaf sekali.
ini ada proyeksi setempat. Ini proyeksi setempat yang diproyeksikan adalah alur pasaknya. Alur pasaknya memiliki kedalaman sekian ini. Ini kedalaman dari alur pasaknya sekian. Kemudian ini lebar dari alur pasaknya. Ini lebarnya. Ini tingginya. Height. Ini W-nya ya, atau lebar. W-nya kalau dilihat dari atas, ini kan seperti ini. Kalau dilihat dari samping, dari depan sana, dari sampingnya poros, maka akan kelihatan seperti cekungan, gitu ya. Akan terlihat seperti cekungan seperti ini. Ya. Maka toleransi lebarnya pasak itu D10, bisa dihitung menggunakan tabel yang seperti saya contohkan tadi. Kemudian di sini ada radius yang ada di sini ya, ada radiusnya 0,2. Jadi ini sebenarnya adalah K atau alur pasak. Ini diproyeksikan hanya pasaknya saja, tidak keseluruhan. Ini boleh seperti ini. Ini namanya proyeksi setempat. Yang ini adalah proyeksi setempat. Ini adalah alur pasaknya. Alur pasak. Alur pasak dengan lebar berapa? 8. Ini lebarnya 8. Dalamnya berapa? Nah, ini bisa dihitung. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini ada 24. 24 plusnya 0 minus 0,2 mm. Ini adalah menunjukkan tinggi maksimum. Ini tidak boleh lebih dari 24 mm. Jadi ini saya tuliskan ulang. Ini adalah 24. Ini plusnya 0. Jadi plusnya tidak perlu ditulis, minusnya 0,2. Sehingga ini artinya adalah maksimum deviation ini adalah 24,00 mm. Kemudian minimum deviation ini adalah 23, ini plusnya ya, ini minusnya 23,80 mm. Karena ini 0,2. Sehingga apa maksudnya? Pasak itu tidak boleh terdesak. Terdesak terlalu kuat. Karena pocket atau tempat pasaknya yang di sini itu harus minus atau harus maksimum 24 mm. Tidak boleh lebih. Boleh minus malahan. Sehingga ruang pasak yang di sini pasti lebih longgar. Nah, kenapa ini diberikan toleransi? Dan toleransinya tertuliskan di sini karena dengan tujuan supaya pasaknya tidak terdesak lebih kuat. Supaya orang tuh tahu bahwa toleransi yang terjadi di sini itu harus minus. Toleransi yang tertuliskan di dalam nominal dimensi yang ada di sini, ini disebut juga toleransi khusus. Artinya toleransi khusus ini hanya khusus memberikan toleransi pada tinggi 24 mm. Jadi ya. Kalau kita lihat di sini, pasak ini berbentuk square. Kenapa square? Ini tingginya kan 4. Di sini pasti 4 ya. Ini kalau saya tarik ke sini, ini pasti 4 mm.
untuk lubangnya yang di sana pasti juga ada pasak, nanti juga 4, jadi 4 plus 4 sama dengan 8. 8 dan 8 ini berarti dia menggunakan pasak square. Kalau boleh saya gambarkan pasangan dari ini, itu pasti gini. Saya gambarkan secara isometri, ya, saya cari space yang agak longgar di bawah. Ini porosnya. Kemudian ini lubangnya nanti berpasangan dengan porosnya. Saya gambarkan gini ya. Ini. Mohon maaf gak begitu simetris. Ini ke sana. Ini ke sana gitu ya. Ini porosnya yang ke sana. Sana. Ini yang alur pasak tadi, ini ke sana. Nah, ini kan 8. 8 mm. Ini pasti juga totalnya ini pasti lebih dari 8 ya, karena pasaknya 8. Ini pasti 8, sekian. Koma berapa ada? Ada tabelnya, kalau menggunakan rumus juga bisa. Ini pasti menggunakan, kalau saya boleh tunjukkan, ini adalah pasak 8 yang model square. Pasaknya ukuran 8 kali 8. Ya. Panjangnya, panjang pasaknya ya ini, berapa itu? 60 ya. Ya, sepanjang ini. Sepanjang 60 mm yang ini. Ini panjang pasaknya. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah berbicara masalah datum, tadi sudah ya. Ini datum. Kemudian sekarang toleransi kekasaran permukaan. Jadi sekarang masuk ke toleransi kekasaran permukaan dari gambar ini. Toleransi kekasaran permukaan ini terjadi pada mana saja? Dari sini permukaan ini, ya. Ini adalah toleransi kekasaran permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toleransi kekasaran permukaan ini mengacu pada penunjukan dari leader line, termasuk juga mengacu pada di mana segitiga toleransi atau simbol toleransi ini menempel. Ketika 25, ini artinya adalah 25 mikron. Ini toleransi kekasarannya berarti 25 mikrometer di dalam permukaan ini. Toleransi kekasaran permukaan 25 mikron juga terjadi di permukaan yang ini. Ini 25 mikron, ini 25 mikron. Ini berapa? Ini 1, berapa ini saya hapus ya. Ini 1,6. mikron. Jadi permukaan yang ini kekasarannya 1,6 mikron. Ini 25 mikron dan seterusnya. Ini 0,4. Ada berapa jenis ini? Ada 0,4, ada 25, ada 1,6. Macam-macam. Nah, ini menunjukkan nilai kekasaran permukaannya. Jadi kalau kita lihat ada di beberapa referensi juga terkait kekasaran permukaan, itu saya juga sudah cantumkan di sini. Ada di sini. Ya. Oke, di sini ya untuk nilai-nilainya. Arti dari
25, kemudian 1,6, ada yang 0,4, ini adalah nilai RA-nya atau roughness value ya, RA berupa mikron. Artinya kalau dijadikan milimeter adalah 0,025 milimeter. Untuk kelas kekasaran dari nilai RA-nya itu dikonversi menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk penggunaan simbol yang sudah obsolete, ini obsolete atau sudah tidak digunakan lagi, itu seperti ini ya, menggunakan segitiga segitiga, kemudian menggunakan seperti ini gitu ya, seperti tak terhingga gitu ya. Tapi ini sudah tidak digunakan lagi. Kalau misalnya saudara menemui simbol-simbol seperti ini, itu artinya adalah simbol kekasaran permukaan. Nah, terkait simbol kekasaran permukaan, maka tentunya untuk mencapai nilai-nilai itu kita harus menggunakan satu permesinan tertentu gitu ya. Nah, di dalam tabel ini saya ambil juga dari sumbernya Narayana. Dari sumber-sumber yang lain tentunya juga ada. Ketika poros ini dibuat dengan mesin bubut, turning and milling, maka minimum kekasaran permukaan yang bisa dicapai dari turning maupun milling ini adalah 0,32 mikron dan maksimum 25 mikron. Artinya maksimum ini adalah dengan tentunya permesinan, perhitungan permesinan yang ditentukan gitu ya. Artinya tidak sembarangan menentukan putaran atau RPM dari mesinnya, tentunya tergantung dari pahatnya dan diameter poros yang digunakan, sehingga nanti bisa mencapai nilai kekasaran yang tertentu di sini. Nah, ketika nilai 1,6 yang tercantumkan di sini tadi, kemudian 25 mikron, tentunya ini bisa dicapai dengan hanya milling gitu ya, turning, karena poros kan pakai bubut ya, ini bisa. Cuma saya agak sangsi bisa mendapatkan nilai 0,32, artinya nilai 0,4 tadi kan masuk di sini, artinya tidak menggunakan finishing gitu ya, hanya menggunakan turning saja, saya tidak yakin. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau kita ini ya, saya sendiri juga tahu bahwa sebetulnya kalau turning itu N7, N8 kira-kira. N7, N8 berarti masuk ke 1,6 lah minimum. Ya, 1,6. Bisa N8, 3,2 bisa. Idealnya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai 0,4, ini biasanya saya menggunakan finishing gitu ya. Menggunakan finishing. Bisa pakai polishing dan lain sebagainya. Jadi operasi untuk finishing sehingga permukaannya menjadi lebih halus dibandingkan dengan kekasaran permukaan yang lain. Karena ini juga sudah ditentukan harus lebih halus, ini 0,4. Ini juga 0,4 yang bersinggungan atau yang berpasangan dengan bantalan atau bearing. Nah, itu ya untuk bagaimana pembacaan dari gambar poros ini. Semoga bisa memahami penjelasan dari saya yang ternyata memakan waktu cukup lama juga. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan bisa diulang-ulang videonya jika kurang paham. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.